fokusnya adalah pencarian terhadap korban jiwa manusia yang memang sampai dengan hari ini masih dilaporkan masih ada yang hilang. Jadi info tadi malam yang kami dapatkan itu masih ada 5 korban jiwa manusia yang perlu dilakukan pencarian. Sehingga hari ini kita fokus untuk melaksanakan pencarian di area sungai yang menjadi banjir, areal banjirnya itu sendiri. Ada berapa titik yang menjadi pusat dari pencarian SAR ini? Untuk sungai ini sendiri kurang lebih kemarin sebarannya ini kurang lebih sekitar 1 km dan jaraknya kurang lebih juga sekitar 1 km, sehingga ada radiusnya 1 km persegi dan ini nanti akan kita bagi menjadi 6 sektor.